Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bro, saya akan berbagi cerita. Ini ada Chan Asiatica RSVS. Nah, jadi ini bro, ikan Chan Asiatica ini dulu saya beli online harga 10.000. Size-nya itu udah lumayan gede ya. Kisaran 5 kalau nggak salah 5 cm ya. Nah, itu saya dapat di online harga 10.000. Nah, ini udah 1 bulan, bro. Alhamdulillah ikannya sehat, lancar juga makannya, ini sangat lahap sekali, bro. Nah, ini masih size, sekarang kisaran size 8 atau 7 cm ya. Jadi ini sempat waktu baru datang itu bro, ikan gak mau makan sama sekali. Akhirnya saya puasakan. Nah, dan sekarang sudah 1 bulan, ikan lahap banget kalau makan bro. Nanti coba saya kasih makannya pakai ulat Hong Kong. Ini bro, tuh galak kan bro. Bar. Mantap bro. Ini masih size 7 ya, tapi udah barbar. Langsung aja saya kasih. Loncat, bro. Sembunyi dia. Dia itu agak takut kalau cahayanya tuh terlalu terang ya, bro. Tuh bro, langsung dimakan bro, karena dia tuh lapar banget. Makan lagi kan. Langsung dua bro, ulat Hong Kong dilahap. Tuh, masih galak ini bro, masih kelaparan. Padahal ini tiap hari saya kasih itu 3 kali, pagi, siang, sore ya, atau malam. Saya kasih lagi bro. Mungkin itu aja bro video dari saya. Aman video dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nanti jangan lupa di share, di like, di komennya bro. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air amis.